Halo Zahra Puji. Halo Kak. Di sini aku suka banget ya sama kamu, dari secara pembawaannya, terus kamu asik dari awal sampai akhir. Cuma di sini paling catatan dari aku adalah mungkin pas perpindahan lagu awal ke lagu kedua ya, itu aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa power dan aura kamu nih agak sempat turun dikit. Turun terus, tapi pas lagu terakhir kamu naik lagi. Itu aku lumayan suka, cuma mungkin lebih better alangkah baiknya mungkin stabil terus naik atau naik terus. Paling itu aja sih catatan dari aku, dan untuk kostum serta makeup udah oke banget dan well prepared aku suka. Makasih. Sorry mau nambahin dikit, iya Zahra, impress ya. Maksudnya aku gak nyangka kamu bagus powernya, konsisten bisa dibilang, dan pembawaannya juga udah lakinya dapat gitu ya, hypernya gitu ya. Cuman gini, aku sebenernya kamu tuh tekniknya ada gitu ya, bagian yang lagu pertama, bagian pre-chorus itu kamu lihat, aku lihat kontrol dan teknik kamu tuh ada gitu. Nah cuman secara overall memang belum diaplikasikan gitu ya. Jadi memang kalau boleh tau kamu udah berapa lama nge-dance? Yes. Pokoknya dari saya. Oh, dari oke. Iya, tapi mungkin kamu perlu latihan lagi, poles terus untuk cara belajar tekniknya gitu. Karena aku lihat kamu basic power pembawaan udah ada gitu. Tinggal gimana do teknik locking-nya, terus juga hit and flow-nya, terutama sih hit and flow-nya itu lebih ada lagi. Karena aku lihat gerakan kamu sekarang tuh masih kelihatan raw gitu, masih kelihatan mentah gitu. Tapi kalau bisa kamu poles pelan-pelan, belajar gimana tekniknya, apalagi nah hyper kan full teknik ya. Itu wow, itu kamu bisa bagus banget sih gitu ya. Jadi keep up the good work dan ada semangat. Sama ini soalnya kayak bagian itu kontrol kamu tuh pas banget, kayak main asal gerak aja. Nah itu bagian papa di situ yang harusnya ada lebih jelas gitu ya, ada kontrolnya. Itu yang kamu perlu latih sih buat aku ya. Itu aja. Thank you. Makasih Kak. Oke, thank you Kak Zahra.